Ayo. Apa? Sini kamu. Males. Enggak, sebentar sini. Ngapain lagi orang mainan HP? Enggak, sebentar, sebentar. Coba kamu pajang ini. Males, belum bisa aku. Ya, ya belajarlah, yang namanya juga belajar. Bener, belum ambilin bisa orang kau aja. Satu bulan belum ada ya. Adalah. Bener, aku belum pernah diajarin tuh. Wah, males ya, belum bisa aku. Ambilin gunting, Pak. Ngapain tuh? Nih, plating belum bisa aku, Mas. Cobain pajang dulu. Beneran. Enggak coba, iya belajar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Belajar dulu, ya. Belajar. Ini ya, apa adanya ya. Ya. Serap. Modelnya terserah apa aja. Saya juga mau pajang ini. Coba ya, bismillah ya. Sama. Ya, namanya juga belajar. Kemarin kan sudah saya ajarin tuh. Ya tuh, kemarin tuh aku apa? Enggak fokus kan, orang udah lapar kan. Ya, belum makan. Jadi pas ngajarnya udah aku iya-iya aja, enggak tahu kenapa lah, terserah kan. Tapi kan jadi kemarin itu. Jadi orang tak biasa aja, enggak apa-apa. Ya terserah saya ya. Ya, terserah. Nah, ini lagi kamu aja ya, terserah kamu aja udah mau modalnya kayak gimana terserah. Ngapain? Saya mau majang juga. Percuma orang udah majang, masa mau majang juga? Ya ini kan beda. Ini tuh kemarin saya sudah pajang. Cuman karena jatuh patungnya, makanya dibetulin lagi. Iya, patungnya tuh sering jatuh ya. Iya, karena kena angin kan. Model apa, Mas? Iya, terserah aku dong. Itu Mas yang mau beli apa? Ya model apa aja terserah aku lah. Iya. Pro dia pengalaman ya. Pemain juga. Ya. Ya, aku satu bulan baru genep satu bulan kemarin suruh macam ya. Belum tahu gimana. Sudah hampir 2 bulan.
bisa enggak. Wah. Ini bawahannya ya terserah kamu aja lah modelnya kayak gimana, terserah. Nah, yang sih ya. Lagi takut ada yang jelek. Mana si malunya? Jadi, ya. Cepet temen. Ya namanya juga anak baru. Wah, minyak weh ya. Ya kalau anak baru kan apa, nggak belum bisa majang, gitu kan kayak saya gitu kan. Wah, mentang-mentang udah lama. Oke. Masih kiri nanti ya aku jadi patok nanti. Oh iya. Ya. Setelah belum pernah belajar, belum pernah masanya. Jadi ini modelnya model apa ini? Modelnya? Iya. Nah, ya. Ini modelnya kayak modelnya bisa dijelasin nggak? Kalau misalkan ada yang beli gitu, modelnya modelnya apa ini gitu? Tahu yang belum diajarin. Iya, ini kan modelnya ada inspirasi dari kamu gitu kan? Terus modelnya seperti ini gitu kan? Nah, ini nanti kalau ada pembeli, mas, ini namanya model apa gitu. Contoh saya pembeli gitu ya, yeah. Nanya, ini modelnya seperti apa, ini modelnya apa gitu. Apakah dipakai saya ini bisa, kalau seandainya kan ada pembeli cewek gitu. Ya, palingnya jawabnya, model kebaya ya.